Baru-baru ni kan Netflix ada introduce satu dokumentari kan pasal MH370 yang flight Malaysia kita yang terhempas tu kan. Bukan terhempas, tak tahu gimana. So dari situ apa yang saya terkejut lah, rupanya ramai orang respon kat saya macam, weh sebab tu lah aku tak nak naik kapal terbang sebab aku takut. Come on guys, kapal terbang ni sebenarnya adalah kenderaan yang paling selamat pernah manusia cipta tau. Purata accident di darat, okay, specifically kita cakap dekat lebuh raya lah kan, untuk kenderaan adalah lagi tinggi daripada dekat udara tau. Cumanya bila sesebuah commercial airline tu jatuh, coverage media dia adalah seluruh dunia. Korang pernah dengar tak kapal terbang terhempas average lah setiap tahun sekali? Tak pernah guys. Jadi guys, kenapa saya cakap kapal terbang ni selamat kan? Okay, apa yang saya belajar lah dulu kan, kapal terbang ni semua benda dia ada redundant punya sistem. Daripada software kapal terbang, daripada electrical component kapal terbang. Okay, apa maksud dia redundancy? Okay, saya bagi contoh macam ni lah. Kereta kan dia ada spare tayar tu. So katakan korang bawa satu tayar pancit. So korang tukar tayar pancit tu, korang letak tayar yang spare tu. Ha, itu adalah redundancy punya sistem yang ada dekat kereta. So macam tu lah juga kapal terbang. Yang pasal pilot ni saya just nak bagi tahu, okay, macam dengan driver bawa bas kan yang kita pergi travel tu, okay, akan ada seorang bawa bas tapi seorang lagi tu akan tidur kejap untuk rehat tukar kan. Tetapi kapal terbang ni pilot dengan co-pilot tu memang kan ada serentak pada waktu yang sama. Itulah saya nak cakap, on human pun dia buat redundancy, apatah lagi sistem. Saya nak share lah statistik kan. Yelah, numbers don't lie bro. Okay, statistik pertama guys yang saya nak share adalah pada tahun 2022, okay, kadar kematian yang dicatatkan untuk commercial airline punya accident ni hanyalah 0.11 sahaja. Dia dah menurun daripada average 5 tahun sebelum tu, iaitu 0.13. 0.11 ni bermaksud apa tau guys? Korang kena naik kapal terbang tu setiap hari selama 25,000 tahun baru confirm akan ada satu accident. Okay, even pada tahun 2017 telah mencatatkan itu adalah tahun yang paling selamat untuk air travel tau. Okay, sebab dia mencatatkan kosong insiden. Accident yang berlaku dekat highway tu guys, kadar kematian boleh kata almost setiap hari berlaku. 2017 dalam kapal terbang, kosong. Tahun yang kedua paling selamat adalah pada tahun 2022. Hanya ada satu insiden saja. Dan pada tahun 2022 ni jugalah telah mencatatkan average risk untuk accident adalah satu accident per 0.83 million guys. Itu bermakna 830,000 flight baru akan ada satu accident guys. Jadi kan kita dah nak raya kan. Okay, korang ada pilihan nak naik bus ke, nak naik train ke, kapal terbang. Oh tak nak, tak nak sebab takut. Jangan risau guys, korang boleh letak balik korang punya pilihan kapal terbang tu sebab dia memang selamat. Dah lah selamat, cepat pula tu sampai kalau naik bas daripada KL ke Kedah 6 jam. Kalau naik kapal terbang 45 minit je. Tapi duit lah terbang. Oh betul kan?